lagi ngiket apa itu timun ya neng ya? Iya. Kirain lagi ngiket hubungan kita biar langgeng. Aduh si neng rajin pisan. Oh itu tadi talian gitu namanya? Oh talian. Tuh sahabat, aduh talian ini sayang tamrahman ini teh sahabat ya. Jadi kalau seseorang itu dikekang, yang akhirnya teh merejol nengnya. Merejol. Nah sekarang lagi ini musim angin ya, Musim angin sekarang mana? Anginnya besar. Besar, seperti perasaan Abah juga besar. Besar, besar, semua besar. Oh, besar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cukes. Kembali lagi bersama Abah, sahabat Cukes, di channelnya Abah Sarip Keledek, nih, sahabat Cukes, ya. Dan alhamdulillah, sahabat Cukes, hari ini, siang hari, ya, sehabis Jumatan, tadi, sahabat Cukes, Abah karena Jumatannya di sekolah, ya, sahabat Cukes, jadi Abah ingin jalan-jalan dulu, sahabat, ke perkampungan yang ada di dekat sekolah Abah ini. Dan kebetulan, sahabat Cukes ini di kampung Batu Nunggul ini ya, kalau nggak salah. Ini lagi ada pengerjaan irigasi, sahabat ya. Yang mana ini sekarang lagi persiapan karena musim hujan telah turun, sahabat. Jadi saluran airnya harus dibetulkan, seperti itu ya. Harus dibaguskan kembali ini, sahabat ya. Nah, ini adalah salah satu kekompakan warga yang ada di sini, sahabat, untuk memperbaiki saluran tuh. Assalamualaikum, Bah. Tuh, siapa? Rejuna atau apa eta? Duh, di paculan wae, Bah. Iya. Pancong ieu banyak. Iya. Oh, tereh makayade nya banyak. Tereh. Wah, jadi kudu cainna teh cenah kudu alus ieu teh. Wah, ngana teh eta ieu saluran air, sahabat, mengairi sungai mengairi sawah yang ada di sini. Oh, wah semangat Bah. Ya. Wah mantap sekali. Ya bagian tukang ya majikan ayo. Tukang naplok Bah siap. Aduh, sahabat ya kita kesini. Aduh, tenang Bah. Alhamdulillah. Gaya kiai tembok anak itu sahabat ya. Jadi cai nanti itu di mana Bah? Di Cibereum. Cilur Sokan itu. Oh, di Sokan. Cikarang Geusan. Sekarang geusan ieu mah saluran airnya sahabat. Jadi temukan bantuan di kepala desa aja. Oh, di kepala desa alhamdulillah ya. Kepala di Karang Mekar. Karang Mekar Pak Sarip ya. Pak Sarip, wah mantap. Untuk masyarakat ini teh khusus ya yang punya sawah di daerah sini jadi terairi seperti itu ya, Pak. Ya. Oh, ini Bapak Utang. Semangat Utang. Ya ya. Barangnya Pak Utang ya. Memborong napa utangnya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan aja, Pak. Ini setelah diperbaiki nanti saluran airnya, sawahnya juga jadi normal. Normal, sawahnya juga normal, makayana normal ya. Alhamdulillah. Enggak sahabat Cukes karena di sini kita kemarin ketemu siapa di sini teh? Ada Neng Putri, sahabat ya. Kita nanti akan silaturahmi ke Neng Putri kembali ya, sahabat. Bah, siap ah, dipayun. Alah, siap. Salam ke Pak Kades, Pak. Mohon. Siap, jangan lupa di like, komen, dan subscribe gitu ke Pak Kades. Bagus sekali programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, sahabat Cukes, kita akan go lagi ke sana ya. Ke sana. Nah, yang di sana itu, sahabat, kemarin ada Neng Putri ya. Kemarin yang putih waktu nyiram ya kita ketemu dan sekarang Abah kesini lagi karena sono sahabat ya jadi kita kesini. Oke sahabat Cukes jangan lupa ya
bantu share-share sahabat Cukes ya. Nah, mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang mampu dalam segala hal, mampu segalanya, ingin membantu ya saudara-saudara kita yang berada di kampung, yang memang ya aktivitasnya seperti ini sahabat Cukes ya. Aktivitasnya hanya di sawah, ya berkebun, berternak. Tuh, di sini banyak ayam sahabat tuh. Banyak ayam. Ya, ini salah satu ternakan ayam di sini. Oke sahabat Cukes. Kita ke sini dulu. Ya. Ini rumahnya Neng Disti kalau nggak salah ini ya. Oke, sahabat. Alah, iya tinggali banyak memeng, sahabat. Cukes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Araya, iya. Ada katanya di dalam, sahabat. Ya. Oke, kita ke pinggir aja, sahabat, ya. Banyak. Ini tuh buah konyol, sahabat, ya, di kampung batu. Jadi... ini teh pohon mangga yang buahnya adalah konyal. Tak anuki sahabat ya, pohon mangga buahnya konyal teta. Jadi dirimbuni. Sahabat itu ada si ibunya yang lagi apa itu ya? Urusan ini kayak, udah diturusan kemarin sahabat yang disiram Neng Putri itu timun ya. Sahabat kalau di kampung mah cabe tinggal ngala sahabat ya. Tinggal metik, sahabat. Oke, kita kesini. Karena di sana juga ada yang kerja. Itu kayaknya yang putri, sahabat. Alhamdulillah. Aduh, tuh tinggali si mama. Tujuh naon atuh mah eta mah. Monteng di talian mah. Tuturusna jiga nu di talian mah. Jeng bonteng na, bener jeng bonteng nanya sahabat tuh lihat ya, itu kayak ada Neng Putri itu. Aduh lagi apa ini Neng mah, damang mah. Alhamdulillah. Aduh si mama ya panen besar-besaran ya, bonteng tinggal besar kieu panen. Aduh bagus. Tata di talian gitu namanya. Tuh sahabat, aduh talian ini sayang sayang tanaman ini teh sahabat ya. Soalnya sekarang itu selain mau musim hujan lagi, anginnya kencang ya Maya. Iya. Iya, sekencang perasaanku. Ingin datang lagi ke sini sahabat. Aduh ada Neng Putri sahabat, kita silaturahmi dulu. Oke. Ini adalah Neng Putri sahabat. Assalamualaikum. Alah Neng Putri lagi apa tuh Neng Putri teh? Mani getol pisan. Ngikat apa? Ngikat perasaan. Ini Neng pakai dulu Neng. Apa? Ini iya. Pakai dulu. Aduh si Neng. Lagi ngikat apa itu timun ya Neng ya? Iya. Kirain lagi ngikat hubungan kita biar langgeng. Aduh si Neng rajin pisan. Iya. Iya. Ini nggak terasa ya Neng ya? Hampir 2 minggu ya Abah kesini lagi. Iya. Gimana kabarnya Neng, sehat? Sehat. Sehat. Aduh subur sahabat, ini bukan sehat lagi. Ibu hoyong talina. Talian deui cenah sahabat. Di talian nanti kunaon teh teteh? Talinaon ya teteh? Kunaon talinaon namanya. Mau diikat lehernya. Astagfirullah. Jangan atuh Neng, atuh nanti berantakan atuh diikat leher mah. Aduh. Mawat teh Anamina. Iya. Aduh, tuh si Neng. Jadi itu jangan terlalu kencang ya Neng ya? Jangan, kasihan. Kasihan ya. Jadi sama kalau di hubungan manusia juga sama kayak gitu sahabat ya. Jadi jangan terlalu erat. Jangan terlalu erat cenah sahabat ya. Jadi kalau seseorang itu dikekang, yang akhirnya teh merejel Nengnya. Merejel. Merejel. Jadi tanaman juga sama sahabat. Jadi berontak dong. Yang ada bukan tumbuh ya Neng ya. Kalau dikekang itu dalam rumah tangga juga sama. Nah ini juga contohnya merenan gitu. Iya. Contohnya itu kita terlalu di iya gitu ya. Jadi mejel sahabat ya. Mati rasa. Ini, mati rasa gak Neng? Ya udah mati rasa ini. Udah mati rasa sih sahabat. Aduh. Ini kenapa diikat? Karena sekarang lagi ini musim angin ya. Musim angin ya. Musim angin sekarang mana?
Anginnya besar. Besar, seperti perasaan Abah juga besar. Besar, besar, semua besar. Oh, besar. Apanya, Neng, yang semua besar, Neng? Aduh, semangatnya. Neng. Semangatnya ya, aduh. Itu, duh, Abah sering lihat itu samping yang kayak gitu. Iya, coba lihat. Neng, ya? Enak, dingin. Dingin? Iya. Sedingin apa, Neng? Sedingin perasaan dia, dia sama kita. Sama aku. Asyik deh, ada-ada aja. Oke sahabat ya, saya kembali lagi ke kampung Batu Nunggul. Lihat Neng Putri, ternyata Neng Putrinya lagi di kebun ya sahabat. Lagi ngikat ini apa, tanaman timun, bonteng. Jadi sahabat kalau mau main kesini nanti timun Neng Putri sudah besar-besar sahabat. Ya, seperti punya cukes-cukes Abah besar-besar. Cukes-cukes Abah. Aduh, cukes. Aduh, si mamah juga tuh. Terus, Ma, ini kepanen tinggal beberapa hari lagi, Ma? 2 minggu ya. Oh, sahabat. Jadi nanti Abah hampir 2 minggu dari yang kemarin Abah kesini ke Neng Putri ya, Neng. Iya. Sekarang kesini lagi, ininya udah diikat, sahabat. Tumbuh besar ya. Ini. Udah besar. Semakin. Apanya yang udah besar, Neng? Ini pohon. Pohonnya ya. Bukan pohon ini mah. Tumbuhan ya, tumbuhan. Tanaman timun, sahabat, udah mulai merangkak. Ini bukan timun mas yang dalamnya bayi, bukan? Oh, bukan. Bukan. Ini yang dalamnya berair. Berair. Ya, berbiji. Berbiji. Berbiji sana sahabat, dalamnya itu berbiji, berair ya. Tapi biji-biji kecil gitu. Biji-biji kecil tuh. Itu kalau nggak diikat ke apa, ke tuturus ya, Neng, kayak gitu ya. Tuturus ya. Jadi dia ngikatnya kemana aja sahabat ya, ke lehermu. Tidak puguh arah sana sahabat ya. Jadi kalau diikat ke tuturus nama, alhamdulillah nanti akan ke atas. Aduh, capek nggak, Neng? Masih capek ini masih banyak tuh. Sampai coba lihat sampai sana. Wah, benernya. Aduh, capek nih sahabat. Nggak apa-apa lah, ditemenin nggak apa-apa ini, Teh. Boleh. Nah, kita sambil ngobrol aja ya. Ya, alhamdulillah sahabat, kita bisa silaturahmi lagi ke sini ya. Oh, ini Teh mah kalau sore disiram juga, kalau udah kayak gini masih disiram cina sahabat tuh ya. Ada yang Putri ini di cuacanya panas banget. Panas. Iya. Iya, sama sepanas perasaan aku lihat kamu sama yang lain. Lah, cina sahabat. Jadi Neng Putri ini sahabat cukes ya. Statusnya single parent sahabat ya. Single. Punya baby satu ya, Neng ya? Single moms. Single moms sahabat. Ya. Yang teduh tuh, Neng, yang diteduh ya. Biar agak tidak teduh kepanasan. Sebelah sana. Dari sini cina sahabat. Aduh. Aduh, si Neng rajin pisan sahabat ya. Ya, beginilah untuk menafkahi anaknya ya. Iya. Mau apa lagi ya, Neng ya? Iya. Kita mah berkeliaran di sawah aja biar lebih berkebun sahabat. Neng ayah sekarang mah yang bertebaran yang di Facebook. Iya. Kira-kira umurku 19 tahun gimana kebunku sudah. Kanu kieu sahabat. Neng teh umur berapa sekarang? Aku umur 22 tahun. Nah, 22 tahun kebunnya seperti ini, sahabat. Ini kebun yang indah dan kebun nyata. Kebun yang indah cenah ini, Mas sahabat ya. Jadi banyak yang mengartikan salah itu. Iya. Kebun mah mangga. Siap. Tuh ada binatang, sahabat ya. Tuh, ada binatang. Binatang apa itu? Oh, udah gak ada. Semut. Semut-semut merah. Aduh, si Neng tinggal di kakak rayapan nih, guys, di bawah. Tinggal. Ngoronang, parmalah. Ngoronang, senang kayak masa apa. Neng sok ngoronang. Ngasok. Pas menuju naon, ngoronang nih. Neng lihat, yuk, noongan. Noongan bonteng. Sesuatu. Noongan bonteng, terus air geng kumang, kena aduh, ya bonteng. Gitu, noongan bonteng, atau cang ayak. Nanti mang ayah cowokan berenya nengnya. Ayah. Mungkin mah. Si gabonteng. Ini si gabonteng. Hah? Gimana si gulantung ya, Neng?
ayo nage ayo dan ayo ayo dengan gua gulantung mah naon eta ngagulantung eta ge sabah mah aduh si sabah mah barudak barudak jangan dianggap heureuy nya anggap saja itu mah bercanda sama aduh heureuy sirahat atuh enakeun nya aya angin aduh angin surga ini mah angin surga apa ge jadi betah jiga nama ieu duh hayang da berkebun jeung neng di dieu duh aya atuh bantuin bantosan atuh ieu teh iya bantuin dong bantuin dong sa oke sahabat kita akan bantuin neng Putri ya sahabat oke kita akan bantuin dia di halangan sahabat nah oke sini neng bantuin ya boleh sahabat ya kita akan bantuin neng Putri bantuin ya. Karena neng Putrinya capek sahabat ya mesti dibantuin nanti kalau dibantuin mapan waktu panen teh dikasih sahabat ya neng ya iya dikasih katanya sahabat dikasih apa neng timun oh dikasih timun kirain kasih perasaan sahabat dikasih harapan aja kasih harapan aduh PHP nantinya sahabat kalau dikasih harapan aduh begitu sahabat ya. Jadi jangan lupa sahabat ya, kalau sahabat pengen timun nanti 2 mingguan lagi sahabat ya. Datang aja ke sini ya. Datang saja ke sini karena di sini juga udah ada yang berbunga sahabat selain hati selain aku yang berbunga ini berbunga. Selain hati Neng Putri cina kedatangan Abah berbunga. Ini juga tanaman timunnya nah udah berbunga sahabat tuh. Ya. Yang kuning ini adalah bunga timun. Ya. Kalau yang putih itu bunga cinta. Bunga ok. Sebenarnya anak-anak memakai wadak putih tengah disebut tete bunga ok. Aduh kita istirahat heula atunya. Iya atuh istirahat atuh capek. Yuk istirahat dulu yuk. Yuk mau kemana santai. Sekarang? Nah udah tuh ke sana si nenek ada. Gak tahu ada kayaknya. Oh, ada ya tadi mah. Iya. Siap atuh kayu istirahat dulu. Yuk. Capek. Ini tinggal aja di sini enggak apa-apa. Oh iya nanti dilanjutin lagi. Iya. Oke sahabat Cukes, kita akan ngobrol-ngobrol panjang. Ya. Karena enggak mungkin kalau ngobrol pendek sama sahabat. Akan panjang sahabat ngobrolnya. Karena ini kangen sahabat ke sini ke Neng Putri. Kita ngobrolnya di tempat ini aja yang kedua aja di sini aja. Tuh. Di sini aja ya. Apa di sini aja? Sini aja lah. Boleh. Alhamdulillah. Capeknya sahabat. Sereh oge. Sereh. Enakan di ditu tuh nabalong. Di ditu wae atuh. Ayo, tiis. Nabalong sisi balong sahabat. Ya. Kita ngobrol sedikit-sedikit sahabat sisi balong tuh. Ah. Tuh neng itu jika nalamun di ieu nanti dicobek. Heeh, mah nya kudu ngalah atuh. Engke jika namanya neng nya. Alas ya sahabat. Minahan tinggali pemandangan ge. Indah pisan tuh sahabat. Ya belah ditu mah kotakan apa sawahnya tidak ada airnya sahabat tapi di sini sahabat kalau itu kotakan saat itu kotakan saat namun ibu kotakan aja caya sahabat ayah caya neneng ayah cina sahabat ayah caya aduh gimana kabarnya si dede sehat si dede alhamdulillah si dede sehat si dede sama siapa sama neneknya, sama neneknya, sama nenek. Sama mama aku di sama mama aku. Karena aku kan lagi berkebun, jadi berkebun, aku sahabat, ya. Tuh. Karena di sini kebunnya kadang-kadang kekurangan air, sahabat. Siapa yang akan mengirimkan air? Berkebun air itu berarti membutuhkan biaya ya, Neng ya. Mm-mm. Yang tidak sedikit ya, Neng ya. Yeah. Kita harus beli apanya? Beli benihnya. Yeah. Pupuk. Ya, terus mengolah tanahnya sahabat ya biar gembur neneng ya iya belum lagi setiap hari disiram harus disiram biar subur iya biar subur ya kayak wanita juga harus disiram kayaknya biar subur ya neng ya siram perasaan kehidupan. Perasaan juga harus disiram iya biar terus tumbuh kalau dibiarkan mepan sok kering kadang-kadang iya. Jadi hilang arah meren hilang arah ya. Yang ada. Abah lihat yang di sana udah dipakai ini apa? Polybag. Iya, polybag apa namanya ya? Itu pakai plastik sahabat ya. Biar apa tuh teh biar lembab. Jadi airnya tidak terlanjut kering sahabat. Ya. Neng Putri senyumnya sahabat ya. Kemarin yang minta request
datang lagi bah, gombalin terus Neng Putri. Ah, ya bemet ya sangat gombal. Jangan gombalin atuh. Iya, lihat aku kan suka baper. Lihat Neng Putri mah abang mah enggak bisa ngegombal, sahabat. Bisanya kayaknya bisanya nyeriusin gitu. Sahabat. Aduh, nyeriusin sih. Ayo Neng. Mau diterusin atau gimana ini? Hah? Mau diterusin apa? Atau santai gimana? Aja dulu atuh. Santai aja. Neng itu kenapa kakinya? Kenapa apanya? Itu kaki. Kenapa sakit kaki gak? Aku? Enggak sakit. Hmm? Bisa jalan? Bisa. Ayo tuh jalan yuk. Aku tertipu guys. Tertipu guys. Udah. Cukes dia mau gaya digitu aja masih merasa udah tertipu sahabat. Aku bukan. Tertipu. Aku lihat kaki aku pada gak kenapa-napa gitu. Padahal gak kenapa-napa ya. Padahal mah digombalin. Aduh sini. Aku pengen kemana ya ini teh? Air. Lihat-lihat. Satu ke air yuk. Mau renang di air? Kamu. Iya aku mah bener tuh Neng. Abang mah resep itu tuh genjer. Iya menyemangat genjer. Ih tinggalin Neng itu naon Neng. Apa? Itu. Naon mana? Pepaya. Mana pepaya? Itu. Hah? Mana? Itu enakan tuh. Itu. Astaga. Orang agak recol atuh. Orang agak recol. Bener ya agak recolnya. Oh ini juga ketan-ketan. Hati-hati guys. Coba Neng bisa gak itu? Dipegang itu mah handapnya. Nih sahabat kita lihat sahabat ya. Kalau di kampung mah nanaon ge aya gitu sahabat ya Neng ya. Iya, tapi ini belum ada yang matang. Di kampung itu ada segalanya sahabat, tapi yang enggak ada itu juga ini. Perasaan kenapa Neng? Apa? Dipegang ya kayak gitu. Gimana tuh? Coba gimana? Begini. Oh gitu. Tuh sahabat karena ini tuh terlalu handap ya sahabatku. Nuh, ya enak pisan sahabat ieu teh. Mun digaret ieu mah koneng tah. Bejeuna ieu mah mun digaret sol. Bade ngagaret sol maneh. Ayo, boleh. Ngalah boleh, mau. Mau yang ini? Anu rada koneng. Yang ini kan yang ini cuma ini yang kuning. Yang enggak. Kuning. Itu juga kuning bajunya. Apa? Oh, ini bukan kuning, ini coklat. Coklat, oh coklat nih sahabat. Eh, tuh diputar sahabat. Aduh, Lino. Lino. Oke, sahabat kita akan ngagaret sol ya. Ini besar. Ya? Besar. Iya, besar. Besar. Jarang loh ada pepaya gede kecuali pepaya ini. California maksudnya. California. California juga kecil. Masa sih? Apanya kecil, yang tapi kecil? Panjang gitu. Oh, gitu. Kalau itu besar dan besar tapi apa ini? Besar buntet gitu. Oh. Parah sih Neng. Masa jadi Neng suka yang mana? Yang kecil panjang, yang besar buntet. Aduh, jadi bingung. Kenapa Neng? Kali sih Neng. Kuat. Jangan, nanti saya kesana nyebur. Ayo tuh kita ngajak coba ke rumah sahabat. Ya, kita akan ke rumah nenek. Aduh. Jadi saya pengen ketawa terus lihat ini. Lihat apa Neng teh? Tuh dan Neng mah dirasain, dipegang dirasain coba. Bahaya ini sahabat ya. Neng Putri sudah berani-berani. Aduh, ngagulitik amat nih. Ayo Neng. Kita ke sini. Kita ngagarecol ya. Garecol gedang, sahabat. Ya. Ya. Jangan deket-deket atuh Neng. Suka jadi kalau deket-deket. Jadi apa? Rindu. Tuh sahabat. Tuh ya sahabat. Jadi kalau udah pegang yang besar buntet, dianya bawaannya lemes. Nah, tuh jadi ngedeprek nih sahabat. Udah. Udah bebek. Aduh. Aku udah. Jadi lemes nih pegang kayak gini ge ah. Aduh. Tuh sahabat pegang yang kayak gitu udah lemes apalagi pegang uang. Pegang ya. Uang. Jadi ini teh beli pupuknya sahabat ya harus pakai uang. Ini serba pakai uang sih semua. Serba pakai uang ya Neng ya. Kecuali ngiketnya itu pakai. Ngiketnya pakai tenaga sahabat dan pakai. Aduh. Gusti Agung. Ya Allah. Kita ke tempat lemes banget aku.
lemes seserian ring neng lemes mah. Enggak, lemesnya pegang ini gitu. Pegang apa neng? Pepaya. Pepaya yang buntet panjang. Buntet buntet gede. Oke, sahabat cukes, karena kita akan ngagak recol ya. Karena kita sih udah disiapin tuh, ada aduh. Ada ubi. Ubi. Ada air minum juga siap. Siap saja. Enakan kemarin ini belum dibikin ya, Deng ya? Iya. Sekarang udah jadi. Oke. Oke, sahabat cukes ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Pokoknya yang suka nonton video-video Abah, apalagi video Neng Putri. Neng Putri itu orangnya kocak, sahabat ya. Jadi Abah pertama ketemu juga, dia udah langsung enak diajak ngobrol. Dan welcome ya, sahabat ya. Welcome terhadap tamu. Kayak Abah. Tapi sepertinya. Ini mirip apa depannya? Mirip apa nih? Ini mirip apa ya? Oke, sahabat cukes, kita mau istirahat dulu. Ngagak recol, sinangnya juga ya. Jadi kita sampai di sini dulu, sahabat. Tuh, udah di sana, udah yang di belakang itu. Tuh, udah pakai plastik ya untuk ditanam lagi, sahabat. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan bagi yang cukes-cukes Abah yang seneng, share-share ya, share-share. Kita berbagi. Si Neng mah naon cenah kitunya. Oh, ini kecil. Kecil. Oke, sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiqil ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah.